barangnya, bos. Ntar tunggu lebaran. Tahu lu. Aman. Sini ya, lama banget lu. Lu apa sih? Oh. Wah, dia lagi tuh. Eh, lu lebih pantas kayak gini. Tahu lu, sok-sokan pakai seragam lagi lu. Pantas ya. Tinggal banget lu. Ini kan baju hasil dari mak gue nabung setahun. Emangnya gue pikirin. Eh, lu kagak pantas sekolah. Lu sosokan lagi gitu. Ah, bos, udah yuk. Oke, kalau bajunya kotor dicuci aja. Bapak! Eh, lama. Ma, maafin, ma. Bajunya kotor. Di kelas ya. Baru gue dong. Buruan. Kok di sini? Lu mau ke sekolah? Hah? Lu ngapain di sini? Wah, lu bolos lu. Ya kan? Lu bolos kan lu? Wah, lu ketahuan bolos lu, bukannya sekolah, sekolah baru juga. Udah main bolos-bolos aja, kagak bener lu. Hah? Lu ngapain bolos? Lu ngapain kagak pakai baju nih? Hah? Lah itu baju lu kotor kenapa? Hah? Wah, ini pasti ada apa-apanya nih. Gua yakin nih. Hah? Siapa lagi yang ngejarin lu? Siapa lagi? Pasti situ no CS, pasti dia lagi nih, dia lagi nih. Anak-anakku sekalian, mana teman baru kalian si Toge? Kok belum datang? Bu, instruksi bu. Sepertinya si Toge mesti ditinjau kembali bu. Kayaknya dia nggak pantas bu dapat beasiswa untuk bersekolah di sini bu. Masa baru hari kedua dia sekolah, udah nggak masuk. Betul bu, itu namanya tidak disiplin. Betul ya? Iya. Bu Nitina, kalian kok ngomongin kayak anggota DPR aja sih? Saya gak setuju, Bu. Mungkin aja si Toge rumahnya jauh. Jadi dia bisa aja terlambat, Bu. Iya, Bu. Bener tuh kata Mumun. Iya, Bu. Saya setuju tuh, Bu. Kata si Mumun. Saya setuju kata si Tino aja deh, Bu. Gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu Guru, Toge terlambat. Aduh, si Toge masuk sih. Bos, berarti rencana kita gagal dong, Bos. Toge, kenapa kamu terlambat? Instruksi, Bu. Si Toge mesti dapat hukuman, Bu, karena datang terlambat. Betul. Itu, Bu. Ada urusan penting. Terus, kenapa baju kamu kok ditutupin buku? Ini, Bu, kotor. Kok bisa kotor? Kepleset jatuh. Toge, demi menegakkan disiplin di sekolah ini, kamu tetap harus disetrap, dihukum. Biarpun kamu anak baru. Mengerti? Ibu. Sekarang, kamu berdiri sana. Cepat. Coba kakinya diangkat yang sebelah kiri. Tangannya pegang kuping. Rasa itu mau enak disuruh gitu. Tenang Toge, ada Bang Betong. Sini kaki lo. Gua jamin 2 hari 2 malam kaki lo kagak bakal pegel. Iya Toge. Ya pasti itu ngeces yang ngerjain. Ya Allah Bu Lurah, sumpah, ayah kagak pernah minta sama Pak Lurah biar mindahin sekolahnya Toge. Lu emang kagak pernah minta, tapi lu rayu-rayu kan? Lu kan tahu Pak Lurah hidungnya gede, kagak bisa ngeliat pipi licin dikit.
pasti lu suruh sodorin. Astagfirullahaladzim, dosa kalau ayah begitu, Bu Lurah. Dose. Eh, Lela, mulai besok kalau gue lihat si Toge masih sekolah di situ, gue akan bilang sama ibu-ibu kampung sini supaya kagak ada yang jahit di tempat lo. Masya Allah, kok segitunya amat sih? Aduh, ayah hidupnya dari mana lagi kalau kagak dari entu? Mangkingnya, lu nurutin apa kata gue. Awas ya, gue kagak main-main. Ya Allah, Toge, Toge. Terpaksa besok pagi, Mami yang akan mengeluarkan si Toge dari sekolah dari si Tino. Silakan. Si Tino mau tidur terus di luar juga silakan. Nggak makan sampai bulan depan juga silakan. Wah, Pi, lemes dong, Pi. Kok nggak makan sampai bulan depan? Lemes, Pi. Salah sendiri. Sekarang Papi mau tidur. Ngantuk, Papi. Ya, Pi, lama, Pi. Pi! 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 Enak aja nggak makan sampai bulan depan. Bisa kurus. Tipu semuanya. Maaf Bu. Ambil aja. Maaf Bu. Maaf Bu Lurah. Saya tidak bisa nerima ini. Kenapa sih emangnya? Nggak usah malu-malu deh Pak. Lagian kan juga kagak ada orang. Cuma kita berdua. Maaf Ibu Lurah. Ini bukan wewenang saya. Tapi sudah merupakan keputusan pemerintah daerah. Kalau si Togi itu berhak sekolah di sini dan berhak mendapatkan beasiswa. Demikian. Terima kasih. Pemerintah di daerah sini kan Pak Lurah. Pak Lurah itu suami saya. Suami saya itu selalu menuruti apa kata saya. Jadi Bapak juga harus ngikutin apa kata saya dong. Loh. Ini Pak Lurah atau preman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo lho Pak, monggo. Silakan duduk lho Pak. Monggo silakan. Maaf kalau saya nyelonong saja, Pak. Saya sudah mendengarkan apa yang Ibu Lurah bicarakan tadi di sini. Maaf Bu Lurah. Kalau boleh saya tegaskan, tidak ada seorang pun yang bisa memindahkan Toge dari sekolah ini. Anak-anakku sekalian, juara kelas tahun lalu adalah Anissa. Tapi untuk juara kelas tahun ini sangat-sangat mengejutkan. Kalian mau tahu siapa? Juara kelasnya adalah si Toge. Pecat lu dari anggota. Bos, nanti siapa lagi yang ngelakuin lagi, Bos? Ya udah, diam. Bos, si Toge jadi pinter, udah gitu bisa jadi juara kelas lagi, Bos. Jangan-jangan, gara-gara buku-buku itu, Bos. Bos, itu sakti kali, Bos. Benar juga. Kapan-kapan kita selidiki apa isi itu buku. Kalau kita curi. Bos, bos ngomong apa sih? Diam lu, bobo. Diam. Lu udah lihat kan tadi? Iya. Sekolahan itu milik kita bareng-bareng. Makin banyak teman, makin asik, makin pinter karena kita bisa saling tukar ilmu. Jangan lupa, segala perbuatan yang kita lakukan bakal balik sama kita. Kalau kita berbuat baik, bakal dapat yang baik. Kalau kita berbuat jahat, bakal dapat balasan dari Allah. Lu udah telat, deh. Gua udah selesai kasih pesen-pesen. Telat. Itu tuh dasi. Tugas pengen sekolah juga. Jadi inget ya teman-teman, nonton lagi minggu depan. Adik Toge, ame adik Bambentung. Waduh, tunggu lu. Gua mau ikut sekolah.